Nah, ini adalah akibat penggantian uli yang kurang teratur. Ini pertama, kerjaan pertama Honda Beat. Nah, seperti ini keadaannya. Ini masih tinggal pengerjaan dan pembersihan, terus masang-masang. Untuk setang sama sekernya sudah di folder, tinggal perakitan aja. Ini belum ini barangnya yang sudah di folder, tinggal bersihkan. Terus setangnya ini sudah diganti, dan lakernya juga sudah diganti. Nah, ini part-partnya yang perlu diganti, yang sudah diganti. Terus ini belum selesai, kedatangan lagi. Nah, ini vario LED. Ini yang punya memang kurang teratur ini. Penggantian olinya juga sama. Nah, seperti ini keadaannya. Setangnya ini belum diapa-apakan, belum dikolter. Ini juga pistonnya. Ini baret sekali. Pistonnya ada di luar sampai pecah itu. Ini untuk mesin Beat, tinggal cuci dan tinggal masang. Ini throttle bodinya Vario 125. Nah, ini mesinnya masih mau dibersihkan. Ini part-partnya. Nah, ini pistonnya sampai pecah begini. Ini sudah keterlaluan ini yang punya kendaraan. Dan ini punya Honda Beat. Nah, ini baret-baret, dan di dalamnya ini sudah oblak. Ini untuk mesin Vario 125. Nah, ini adalah akibat tidak teratur mengganti oli. Ini kotor sekali ini, seperti ada lumut. Nah, kan? Ini nanti kita membersihkannya dengan alat, dengan cairan aja, cairan pembersih biar cepat. Nah, sudah segini dulu dari saya. Jangan sampai terjadi seperti ini, makanya oli harus dirawat kira-kira 2000 km harus diganti. Kalau bisa di bawahnya malah lebih bagus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.